طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'ad <coughs> betapa indahnya keislaman itu ya yeah. sebuah hadis dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ada yahudi yang meninggal yang sakratul maut ya yeah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajaknya masuk ke dalam Islam. Iya. Tapi di waktu itu orang yang mau meninggal ini ada ayahnya di sampingnya. Dia berisyarat kepada ayahnya. Kata ayahnya ini, Alti Abal Qasim, Taati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu Nabi SAW mentalkinnya dan dia masuk ke dalam Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka. Makanya siapa saja yang mencari agama, mencari petunjuk selain dari agama Islam, maka pasti dia akan jauh, akan tersesat, ya. Akan jauh. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mencari agama, selain dari agama Islam ini, <coughs> ya maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tak seorang pun dari kalangan yahudi demikian pula nasrani dia mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman kepadaku kecuali dia adalah penduduk neraka maka mengenal Islam mengenal keislaman ini adalah nikmat yang sangat besar ya tinggal <coughs> nasihat untuk semuanya terkhusus kepada saudari yang mau masuk Islam <coughs> sebelum kita apa namanya menuntun dari syahadatain ya perlu diketahui bahwasanya <coughs> Islam itu ya di dalam Islam itu diatur segala urusan ya ya tidak ada satupun urusan kecuali dalam Islam ini ada solusinya makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ma fil min kami tidak pernah mengalfakan sedikit pun penyebutannya di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Ya, jadi ingin hidup bahagia ya tentram kehidupan ya masuk Islam pahami pelajari ya karena keislaman itu bukan sekedar pengakuan saja ya nanti setelah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban ya ada amalan-amalan hati ya amalan tauhid ya tadi yang kita pelajari tentang tauhid cinta ya berharap berdoa ya semuanya dari amalan-amalan hati wajib kita pelajari kenapa <coughs> karena amalan-amalan hati ini penting untuk kita pelajari di hari kiamat ya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang akan mendatangkan manfaat kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Yaumala faumalun walabanun illa man atallah habikol bin salim. Pada hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Ya. Kemudian ada amalan anggota badan, ya. Salat, ya. Kita berpuasa, ya. Dari harta kita berzakat, ya. Kemudian apa? Naik haji kalau mampu, yaitu semuanya dari kewajiban-kewajiban pokok di dalam keislaman. Bahkan itu adalah rukun dari rukun-rukun keislaman ya jadi setelah masuk Islam ya belajar agama mempelajari ya dari kewajiban-kewajiban terkhusus masalah sholat ya terkhusus masalah sholat juga baik <coughs>